Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua. Hari ini kita akan membentuk bahan bonsai iprik, mana iprik ini hanya berbatang lurus, dan kita akan membuat sedikit lebih berkarakter ya. Ini bahannya, kita tanam di jerigen bekas dan akarnya sudah tembus ke tanah. Tumbuhannya sangat bagus, ini lagi subur-suburnya, perakaran bentuknya tidak terlalu istimewa. Ini batang yang akan kita bentuk ya. Dan bentuk di sini kita akan sedikit menekuk batangnya dan dia akan menjadi lebih pendek dari bentuk yang sekarang. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan. Di sini bahan yang kita gunakan adalah sebuah gergaji, kawat untuk menahan, dan juga plastik untuk membungkus untuk mengurangi penguapan. Gergaji bagian yang akan kita tekuk lebih kurang 70% ya, sisakan 20%, dimana ini akan membuat pohon jadi lebih lentur untuk kita bentuk. Jika dirasa belum cukup, maka bisa digergaji lagi, jangan sampai terputus ya. Tekukkan dengan hati-hati, jangan sampai patah. Dan kambium yang bagian yang ditekuk tidak rusak. Jika dirasa sudah cukup, maka ikatlah dengan kawat sampai waktu dia sudah menyatu.
Setelah diikat, maka dia akan kokoh kembali dan kita akan membentuk tekukan pada bagian yang satunya lagi. Jangan terlalu memaksa, karena jika kita paksakan maka dia akan patah. Apalagi di bagian yang mau ditekuk ada bekas luka atau bekas kambium yang lama sudah menutup, itu sangat rawan sekali ya. Jadi hati-hati, ini bagian ini ada, bagian belakangnya ada luka yang sudah menutup. Ini sangat rawan ya teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Di sini saya langsung mengikat aja, karena kalau dia bolak-balik terus bisa rusak dan pecah kambiumnya. Jika sudah selesai, maka kita bisa membalutnya dengan plastik bekas. Ini plastik bekas ya teman-teman ya, manfaatkan aja yang bekas, tidak harus baru. Kita gunting secukupnya.
Kemudian bungkuslah dengan rapi, serapi mungkin, untuk mengurangi penguapan dan juga untuk menjaga pertumbuhannya agar tetap baik. Dan jika dibungkus kayak gini juga akan membantu mempercepat penutupan pada kambium. Beginilah hasilnya untuk sementara ya teman-teman ya. Ini ada satu bagian lagi yang belum kita bungkus. Nanti kita tetap akan bungkus plastik. Ini dari ukuran tadi udah berkurang. Dan semoga ini akan menjadi bahan bonsai yang indah ya. Kita tidak menggunakan salep kambium karena belum punya ya. Jadi kita bungkus plastik aja. Dan di sini aku rasa ini sudah cukup. Dan inilah hasil akhirnya, sedikit perubahan dari yang tadi, walaupun sedikit tapi ada sedikit karakter menekuk ya. Ini kan yang tadi tegak lurus, jadinya agak melingkar.